Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Pengakhiran kisah drama Rajuk Karina. Apakah kesudahan ceritanya? Apakah yang akan berlaku? Terdapat 3 perkara yang Mi akan jelaskan dalam video kali ini. Ini cumalah apa yang diceritakan dari novel saja. Mungkin berbeza dari pengakhiran drama itu sendiri. Yang pertama, Karina memaafkan Anom. Saiful menelefon Mizan dan meminta agar tunaikan permintaannya. Anom kini nazak setelah menghidap penyakit barat otak. Saiful berharap Mizan boleh membawa Karina datang berjumpa dengan isterinya buat kali terakhir kerana Anom mahu meminta maaf atas dosa-dosanya yang lalu. Karina, aku minta maaf. Air mata mengalir di pipi Anom yang terbaring lemah, pucat dan tidak bermaya. Sel-sel barah menguasai dirinya. Kegagalan sarafnya berfungsi dengan baik menyebabkan keupayaan Anom terbatas. Dia lumpuh, hanya berbaring menanti mati yang menghampiri. Aku maafkan kau, Anom. Karina membalas dengan senyuman nipis kepada Anom. Kali ini dia benar-benar ikhlas memaafkan Anom. Tiada dendam dan tiada rasa benci untuk insan yang lemah itu. Pergilah Anom, I ampunkan segala dosa-dosa you. I akan sentiasa doakan untuk you. Saiful berbisik kepada Anom setelah melihat wajah Anom berseri apabila menerima kemaafan Karina. Saiful mengajak Anom untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah. Perlahan Anom menutup matanya. Berakhirlah penderitaan Anom. Pulih dari penyakit mental tetapi barah pula yang menular. Yang kedua, happy ending. Karina dan Mizan hidup bahagia bersama 5 orang anaknya, Patricia, Melina, Melissa, Malik dan Mazuki. Kemudian bakal memasuki anak yang keenam selepas setahunnya. Kelahiran anak setahun satu itu membuktikan mereka dilimpahi rezeki dari Yang Maha Esa. Yang ketiga, Saiful berkahwin lagi. Selepas ketiadaan Anom akibat barat otak dan ibunya Asma akibat perbuatan Anom dulu, Saiful membawa diri dan melanjutkan PhD di luar negara. Begitu juga dengan Karina. Dia juga ingin mencapai sasaran PhD, tetapi dia hanya melanjutkan pelajaran di KAT saja. Selepas beberapa tahun tamat pengajian, Saiful telah bernikah dengan seorang gadis Mak Saleh yang baru saja memeluk Islam, yang bernama Michelle Izzati binti Abdullah. Sepanjang beberapa tahun tempoh perkahwinan, mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Info drama. Drama yang akan menggantikan Rajuk Karina adalah bertajuk Luruhnya Bunga Cinta. Drama yang mempunyai 40 episod dan korang juga boleh stream LBC di aplikasi iQIYI bermula 19 September ini. LBC merupakan adaptasi dari drama Korea Enter In My Heart yang pernah menjadi fenomena sekitar tahun 2000 dulu. Dibintangi oleh Reza Rosli, Tracy Sinidol, Nabila Razali dan ramai lagi.